Oh my god, WhatsApp sudah update tapi nggak bisa muncul stiker. Ah, Aristatos punya solusinya. Pantengin channel ini terus ya. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana caranya membuat WhatsApp stiker. Kan banyak tuh HP yang udah bisa stiker dan ada yang belum. Nah, ini solusi gimana biar HP kalian bisa untuk menggunakan WhatsApp stiker. Di menu emoticon ini kan harusnya ada muncul satu, ini kan ada cuma GIF dan emoticon biasa. Harusnya ada satu lagi stiker, icon stiker. Namun di sini kosong. Itu karena WhatsApp versi yang ada di HP kalian itu versi lama. Jadi solusinya kita download WhatsApp Messenger yang versi 2.18.329. Linknya nanti akan saya share di deskripsi ya. Saya download di Uptown Down. Nah, jadi kita download, kalian tinggal klik download, nanti langsung aplikasinya kalian install di HP kalian. Replace WhatsApp yang versi lama kalian dengan WhatsApp ini. Kemudian setelah kalian install, maka WhatsApp-nya akan muncul. Nah, kita bisa menggunakan stiker. Nah, ini dia, muncul tombol stiker ya. Lalu cara menggunakannya gimana? Kita tinggal tekan tombol emoticon yang ada di sini ya, kita back dulu. Nah, kita tekan tombol emoticon, kemudian kita pilih tekan stiker. Nah, ini atau stiker, untuk stiker kita tekan stiker. Nah, ini tersedia stiker template-nya, ada beberapa macam ya. Ini bagaimana cara membuat stiker kita sendiri. Nah, ini coba kita klik opai. Nah, ini langsung muncul. Untuk ini kita perlu menggunakan aplikasi tambahan ya teman-teman. Kita download di Play Store, namanya Personal Sticker for WhatsApp. Jadi kita buka Play Store ya, Play Store, kemudian kita tulis Personal Sticker WhatsApp. Nah, ya salah nggak apa-apa, nanti dibenerin sama Google. Nah, ini kita install ini. Setelah kita install ini, kita buka. Nah, kita buka. Kemudian ada 3 titik tombol itu. Kita create sticker pack. Nah, ini dia, create sticker pack. Nah, nanti akan muncul. Untuk gambar yang ini bisa muncul, kita buat nama stikernya. Belum kita menginstal aplikasi ini, kita harus menyediakan gambar, gambar dari stiker yang ingin kita pasang. Jadi pertama kita membuat gambar ini ya. Gambar ini dibuat di Photoshop, tapi kalian untuk menggunakan handphone bisa menggunakan PixArt. Nah, ini PixArt. Jadi saat menggunakan PixArt, kalian bisa menu edit foto ya. Kalian ambil fotonya. Nah, ini. Kemudian tekan tombol, ya ini pakai emulator ya, teman-teman. Nah, ini kan kita udah punya foto ini. Lalu kita tekan tombol untuk memotongnya. Kita buang. Oh, maaf, sorry. Aku lupa, guys. Oh ya, ini kita potong ya seperti ini, terus kita buang. Nah, boom, jadi seperti ini. Lalu kita simpan. Oke, simpan guys. Nah, jadi ini kan terpotong, jadi backgroundnya kosong. Lalu kita save. Kalau hasil yang lebih bagus kita buat di Photoshop, namun menggunakan PixArt juga bisa. Nah, setelah itu akan muncul di galeri seperti ini, backgroundnya transparan ya. Nah, kemudian setelah kita buat stikernya, saya membuat 3 macam, minimal 3 macam. Kalian harus membuat 3 macam stiker foto kalian yang backgroundnya polos. Nanti nge-save-nya pakai format PNG, background kosong ya. Kemudian setelah itu selesai, kalian buka personal sticker WhatsApp tadi. Nah, ini. Kemudian kan tombol titik 3 di atas itu, create sticker pack. Nah, sticker pack. Terus kalian tulis nama stiker kalian, misal Aristatos. Nah, ini langsung kalian add. Nah, centang. Nah, ini nanti langsung tambah akan masuk ke WhatsApp kita ya. Sebentar, ini cara delete-nya gimana guys? Nah, ini saya punya 2, jadi delete. Nah, ini kita tekan tombol add, nanti akan muncul di WhatsApp ya. Akan muncul di WhatsApp seperti ini. Maaf. Nah, akan muncul di WhatsApp seperti ini. Nah, ini langsung muncul di sini ya. Kita tinggal klik salah satu, nanti akan muncul di sana ya. Oke, semoga bermanfaat. Untuk link download WhatsApp versi terbaru yang ada emoticonnya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih. お前はもう死んでいる。何?